Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Nga LDR. Lockdown relationships. Bumo nga pa ina. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Duls ya. Jadi gue akan mulai rekotan tentang Boss Infected Infected Camp atau Invention Camp. Jadi yang gue butuhkan di sini adalah GL. Dan biasa gue memang GL ya kalau bawa ya. Di sini kita ganti maxif-nya. Boleh lah. Kita ganti-ganti dulu semua. Terus di sini kita atur. Tapi di sini itu enaknya kita ganti di sini di atas, terus kita buat ini. Kemungkinan gue butuhnya kalau kemarin-kemarin itu 9 kebanyakan, 7 kebanyakan. Jadi gue akan buat 5 deh. Sebenarnya ada sih ammo gratisnya ya, kita dapat. Cuma gue enggak suka bolak-balik. Jadi biasanya gue buat aja banyak-banyak. Terus gue open buat satu camp. Jadi siapa yang kekurangan itu yang itu bisa nyoba bisa ngambil ammo gue secara cuma-cuma. Tapi kalau yang ammo hijau sama abu-abu ya, kalau yang ammo biru gue khususkan ke temen aja soalnya lebih banyak buat pakai nano plastiknya. Baca. Iya, tadi kita atur dulu. Di kedua ini mungkin gue akan kasih AKM karena kalau bosnya yang bawa genset itu agak keras. Sudah gue open publik aja gin biar nggak kelamaan. Terus ini open publik sudah. Oh, sudah semua, sudah otomatis ternyata. Oh enggak, ini jadi di sini kalau setiap invention gue hanya membawa dua ya senjata ya, AKM sama howitzer. Kalau ininya serumnya gue cuma bawa itu sedatif aja sih biasanya. Oh, penambah ini sama sedatif. Penambah tag, kadang-kadang gue kalau bantuin pakai nambah tag. Oke, makanan jangan lupa makanan buat nambahin damage. Cepat banget sudah tinggal 11 menit anjay, enggak ada rahang. Makanan gue ngambilnya yang ini aja deh. Ini karena kayaknya lebih perlu nih. Oke, cukup. Oke, peraturan yang kedua. Yang pertama gin. Peraturan pertama, kalau kalian ada horde, mau itu boss camp atau infected camp, tinggalin anjing kalian di rumah, jangan dibawa. Karena itu bikin nge-lag. Kedua, lepas title kalian. Jadi title kalian dilepas, jangan dipakai buat ngurangin nge-lag. Ketiga, kalau kalian ada baju, lepas juga bajunya. Di sini gue enggak ada baju ya. Gue cuma ada armornya langsung. Tolong dipatuhi. Apa sih? Bingung gue. Pak, isi kristal lag. Iya. Kita cek dulu. Ini kosong kosong kosong, penuh ternyata guys. Tumben ini yang rame. Wah, itu pas ya di Festival Fiesta juga lagi diserang tuh eventnya. Gue jaga di mana ya? Penuh eh. Yang enak Golden Jungle ini biasanya gue sebagai official biasanya sering patrol di Golden Jungle karena itu daerah rumah gue. Dan biasanya kalau ada yang kena infected gue lebih ngutamain di Golden Jungle karena selaku official gue yang bertanggung jawab jaga di lane Golden Jungle ya. Jadi mau ada maling mau ada infected gue yang bertanggung jawab. Di sini officialnya gue nggak tahu nih, kayaknya gue aja sih yang di Golden Jungle, apa ada yang lain nggak tahu karena semuanya pada ngumpul di Lakset semua ya. Lakset Crystal Lakset. Nah oke, untuk kelanjutannya gue bingung sudah kalau kayak gini penuh soalnya. Kalau jaga Diano, jaga di island, kayaknya kita dapat ke bagian di island aja kali ya. Gue jaga di island ya. Dua area satu, berarti ada tiga nih. Freak, Enzo, Exmoir. Biasanya gue ngeliatin sih yang lebih sering online itu di sini. Ini orang-orang yang jarang online nih. Kayaknya gue ke rumahnya Henzia aja kali ya. Ini Milim juga diserang, dia juga sering online. Wah, gue bingung nih.
Kita ke sini aja coba. Jadi gue jaga di Island 2. Rumahnya Hinzi aja. Karena dia sering online ya, jadi gue coba ngedefend rumahnya dia. Karena kalau yang di main Island sudah terisi, sudah ini. Duh, dia pasangnya kayak gitu lagi, terlalu deket sama keluarnya anu, jadi agak susah. Please feel gue di Island 2 jaga rumahnya Hinjia. Sorry. Iya, yeah, 4 apa 3 sih, lupa gue. Itu Island 2 kalau lebih dijaga. Padahal lo padahal sudah penuh kan? Nah, gue di sini aja. Jadi, gue sudah bawa GL terus sedaktif. Dan untuk makanannya gue pindahin dulu. Jadi, gue deploy. Ini pindah di sini. Anjay, terganti enggak tuh? Jadi ini deploy. Weh, kayak apa sih? Terus ini deploy. Please select. Oh, ini nah. Enggak lihat gue, sorry guys. Ini terus ini aja deh karena kebanyakan itu gue buat. 2000 years later. Jadi sambil nunggu 1 menit lagi kita view dulu ya rumahnya ya. Ini bentuknya bentuk apa ini? Kok gue ngeliat bentuknya jadi kayak kacang tanah ya bentuknya ya rumahnya. Panjang gini samping. Terus atasnya wah ada tangga. Kayak apa sih? Gue bingung deh buat rumah nih. Ada rumah di atas rumah. Waduh, San Kastil MC lagi. Gue belum MC ya, belum Mystic Creator ya. Tapi enggak apa-apa. Somebody already help Aizen, sudah menolong. Oke. Sudah siap menolong. Jadi sebenarnya kita kalau dari sini sih enak, dari sini nembaknya ya. Kalau kita tembak sini. Nah. Tapi gue enggak seneng. Gue lebih seneng langsung dari sini. Oke, dia mau keluar, mereka mau keluar ya. Ini juga kalau yang pengertian biasanya dikasih ammo box gratis ya buat camp, tapi kurasa dia masih memerlukan kayu dan batu, jadi tidak dibuka, hanya untuk dirinya sendiri dibuka, guys. Enggak apa-apa. Jadi di sini gue siapin. Oke, kita retrip, kita taruh ulang. Oke, kita lempar sedatifnya dan kita bom. Bung. Enak ya? Oh, ada ternyata masih. Oh, ada yang lolos, guys. Culas dia. Dia lewat pintu belakang ternyata. Tuh, kan enak kan? Pokoknya kalau udah infected itu kalian pakai GL atau pokoknya senjata yang meledak-meledak lah. Tapi nanti gue bakal review GL ya. Bukan GL aja sih, Canon juga gue review. Nanti gue review 3 senjata pokoknya. Canon, China Lake sama GL ini. Anjir, enggak kena dong. Tuh, susah nembaknya guys, gara-gara dia naruh terlalu di depan anunya. Kita nah kan, jadi enggak kena. Kamu kemana? Tuh. Oh iya, gue lupa, biasanya gue ada yang bantuin sih. 47 boros sangat, memang boros. Nah, biasa gue dibantu. Nah, itu yang gue maksud. Kalau ini sih harus betul-betul pakai ini. Kita enggak bisa ngebiarin pakai GL, pakai yang meledak-meledak enggak fungsi ya. Jadi kalau yang kayak gini bosnya kita harus pakai siapin senjata yang oh anjir sudah naik ternyata level 19. Aduh, lolos dong. Rilis. Nah, gue biasa dibantu sama ini ya. Ayo cepat.
Ternyata bosnya zombinya udah level 19. Kemarin masih 14. Pakai GL sekali aja mati. Ini dua kali ya baru bisa ya rata. Ayo, habiskan. Habis. Oh, belum kok. Oh, ada yang lolos, pantas. Tuh, enak pakai GL, guys, sumpah. Kalau buat yang kalau bos kayak gitu tuh nggak bisa kita pakai ini ya. Jadi harus pakai senjata yang kayak gini kalau bosnya udah kayak gitu. Kayaknya harus dikeluarin lagi nih yang sedatifnya nih. Boros, sumpah. Kalian kalau pakai GL pelurunya boros banget ammo boxnya. Kamu ngapain di situ, hah? Oh, ini yang terakhir ya, loter terakhir nih. Nah, tewas. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita datangin yang minta pertolongan ya. Jadi kalian bisa seek help itu di sini tulisannya dan selesai dong. Baru mau datangin selesai ternyata. Nanti seek help-nya ada di sebelah sini, kalian tinggal klik, nanti bakalan kayak gini dia muncul. Jadi kita tinggal bantu. Dan di sini kita sudah diarahkan ke Downtown ya. Jadi sudah selesai untuk infected clutter pertamanya, yaitu yang nyerang rumah-rumah. Oh, ini belum, Ding. Wah. Oh, ini yang terakhir nih, guys. Tadi tulisannya udah ke Downtown arahinnya. Nah, itu kan attack Downtown, berarti sudah selesai ya. Siapa lagi yang diserang? Nggak ada kurasa. Jadi kita udah langsung balik aja. Dan di sini masih banyak yang jaga ya, apa request help yang belum. Bo Evi dong damage nomor satunya. Jadi kalah gue ya. Dia di situ sudah pakai A2. A2 submachine gun yang ada launchernya. Jadi ya wajar kalau damage-nya lebih tinggi. Terus kayaknya gerakannya cepat dia bantunya. Bantu yang memerlukan. Gue mau bantuin tapi mau bantuin kemana nih? Remaining-nya masih 1 menit 44 ternyata. Berarti masih ada yang diserang. Kita cari dulu. Oh, di sini masih ada, guys, ternyata. Ayo kita habisin. Selesai. Di mana lagi? Please go to resident, go to HR. Kita cari-cari aja dulu. Di mana lagi yang diserang? Nih ya, masih ada yang minta bantuan nih rupanya nih. Jadi jangan lupa seek help. Walaupun kalian pertama kali main, gak apa-apa, silk head aja. Apa lo kata? Oh, baru kan 6 ternyata di sini. Sekali tembak ya. Nyaman memang pakai GL, guys. Sumpah, gue paling seneng memang senjata ini. Senjata para player ya, senjata idaman para player. Kalau kalian punya ini, sangat enak pokoknya. Nah, ini baru selesai. Downtown attack ini baru selesai. Jadi kita langsung aja ke Downtown. Dan gue itu biasanya main tuh solo ya. Nah, gue bisa jaga di sini ya. Line Moonfield.
Karena kalau solo di sini agak enak, dia jaraknya agak jauh buat nyerang ini. Aduh. Kenapa gue ledakin gobloknya? Dia agak jauh, jadi di sini agak enak buat ngedefend sendirian. Nah, nanti kalian lihat kalau ada ammo box gratis itu ketika waktunya sudah habis, sudah munculan, nanti di setiap keliling air mancur ini akan ada ammo box gratis. Nanti ada di sini atau di sinilah. Pokoknya nanti kalian bisa ngereload gratis cuma-cuma. Cuma kalau gue ya enggak butuh lagi ammo gratis karena gue udah bisa buat nanoplastik, jadi gue ya biasalah. Oke, sambil nunggu gue skip aja mungkin di tinggal 10 detiknya biar enak. Oke, kita menunggu sudah Oke, guys, udah tinggal 5 detik, jadi langsung aja. Di sini gue ada ini ya yang bawa Yuzi ya yang bantuin ya. Jadi biasa gue solo sih kalau main Moonlight ini. Dan ini cuma 2 kali peluru biasanya udah bisa mati mereka. Tapi dengan bantuan drone juga, terus gue pakai sedaktif juga biar mereka lambat jalannya. Dan di sini gue jajarin ya peluru ya. Jadi biar buat jaga-jaga karena GL ini boros banget kalau pakai ammo box. Muncul lagi lane-nya. Oke, ini sebentar aja, jadi cuma ngeluarin 2 kali sampai 3 kali peluru aja sebenarnya di sini ya. Tuh, muncul mereka kan? Tuh, kan? Sebenarnya gue bisa solo di sini, cuma di sini ada pala batu ya. Gue udah minta solo, tapi mereka tetap di sini ternyata. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Wajar, karena biasanya newbie memang agak susah dikasih tahu, jadi ya nggak apa-apa. Biar aja mungkin niatnya baik mau membantu. Atau mungkin niatnya karena gue kasih ammo gratis kali ya, jadi mereka mau kesini. Padahal di sana itu ada juga ammo gratis. Nah, di sini ammonya gue buat 5, udah habis 1, jadi 4, tinggal 4 ammonya. Nah, kalau kayak gitu agak susah guys, sumpah. Tuh kan, damage-nya nggak bergerak kan? Tetap 1, jadi kalau misalnya bos yang bawa genset ini, bawa rudal ini, harus pakai senjata yang breaded ya. Entah itu submachine gun ataupun assault rifle. Karena memang agak susah kalau bos-bos yang gitu. Ngereload lagi, bajigur, bajigur. Oke, di sini drone gue juga belum pulang, belum balik ke pack. Karena belum terkena damage atau pelurunya pun belum habis ya. Kalau sudah habis nanti biasa balik sendiri drone-nya. Tuh kan drone-nya. Tuh, insufficient drone ammo. Jadi kita rilis yang satu lagi. Drone gue sama ya di sini, dua-duanya backpack. Karena gue senang farming, jadi gue ngutamain yang backpack aja drone-nya. Biar kalau kepenuhan tas gue bisa pindahin dulu sementara di drone. Oke, kita lempar lagi sedaktif. Kita tembakin. Dia kalau mencar itu bisa sampai 4-5 peluru, tapi kalau dia zombinya dalam satu lingkaran, itu gue bisa 2 kali peluru aja mati. Dan di sini ammo box gue tinggal 3. Oh, ternyata ada sedaktif juga si OTM, sudah ada sedaktifnya. Kita pasang semua dulu ammo boxnya. Ini ada yang belum tembus nih. Kalau misalnya lama keluar zombinya, berarti ada yang belum selesai ya wave-nya. Entah itu dari Cina Baris Road ataupun dari Golden Jungle atau dari aduh yang itu lagi gue benci. Jujur ini nggak bisa pakai, nah pakai apa itu namanya? Pakai yang meledak-meledak. Pakai ini aja kalau dia siap nembak baru bisa. Ini. Ya, kami jadi patung aja di situ. Jagain. Sedaktif lagi kita lempar. No. Gue tahu itu nge-lag itu karena mengganggu ya, karena ada player lain. Makanya jadi agak nge-lag. Karena mau sebagus apapun HP kalian, kalau banyak ketemu ada player lain, pasti bakalan patah-patah juga atau nge-lag. Ini karena gue sambil nge-record aja sih, makanya agak berat RAM-nya berjalan. Biasanya nggak kayak gini soalnya. Makanya ini kepala batu dikasih tahu cari lane lain kok. Malah di sini. Kalau bisa gue kenok loh.
Tuh kan, enak kan? Enak, yang penting kalian modal sedatif aja buat memperlambat musuhnya. Tuh, musuhnya tuh enak aja diserang. Tapi kemarin baru level 13, ini udah naik ke level 19 ya. Nah kan di chat tuh kalian baca ya, jancok ngelek, bukan lagi. Keluar kata-kata mutiaranya. Nice. Padahal dia bawa senjata apa ya senjatanya? Uzi aja ya? Kayaknya Uzi sih. Oh iya kan, Uzi aja. Keren. Uzi bisa habisin wave ya. Coba deh gue. Oh. Jangan, ini gede-gede. Gue mau biarin dia ngelawan dulu sih. Tuh, seberapa kuat kah? Efektif kah serangannya? Ternyata lama, guys. Sudah, kalau lama kita pakai ini aja. Kok muncul lagi sih itu? Nggak work ya, kalau bos-bos ini pakai GL malah nggak work ya. Gue juga bingung tuh, damage-nya tuh tipis. Bencinya gue, keluar lagi dia dong, bos laknat. Jadi memang harus pakai ini, guys. Beneran harus pakai ini. Kalau enggak, kalian nggak bisa ngelawan bos genset itu. Ini kalau gue bilang genset ya, karena belakangnya kalian lihat tuh bawa genset tuh. Tewas lalu. Anjay, enggak mati. Baru kita lempar lagi. Ada lagi bos gensetnya. Bencinya gue. Kenapa harus ada terus bos gensetnya ini, anjay. Ini yang bikin lama soalnya. Lama kelar. Coba dia gak usah kayak gitu. Nameng dirinya. Damage-nya jadi kecil terkeluar. Nah. Nah, ya. Posisi nembak gitu kan enak. Tuh, kan enak. Eh, lempar dulu. Aduh, salah lagi lemparnya. Belok. Keluar terus ya, udah ada berhenti ya. Rilis dulu, rilis. Kamu ngapain, nak? Langsung habis nggak tuh? Aduh, bos yang terbang lagi. Kita habisin dulu yang bawah ya. Baru kita habisin yang atas nih. Kalau yang ini jelas pasti dia bisa sampai tembus gue, biasanya. Tapi nggak tembus ke mobil sih, cuma tembus dihancurin aja nih. Kan memang agak susah itu. Ah, ini ngalangin aja. Drone gue diserang gak tuh? Aduh, gobloknya drone-nya ini ngapain bilang? Pilot dulu, Pak. Posisi nembak dong. Ya. Kamu nembak aku enggak apa-apa, enggak ada rasanya soalnya. Paling berapa sih damage-nya terkurang? Jangan lupa lempar lagi. Terus kita pasang lagi GL. Kayaknya ada terus, nggak habis-habis ini bosan ini. Oh, ini wave terakhir ya. Jadi kalau wave terakhir ya sudahlah. Satu-satunya pakai ini aja sudah. Oke. Habis nggak? Damage pertama siapa? Masih gue ya, damage ranking nomor 1 ya. Oke, clear. Sebelah sini kita cek. Oh, ternyata udah clear semua. Jadi amunnya juga udah hilang ya. Biasa amunnya di sini dan itu udah hilang. Dan kita lihat dulu komentar-komentarnya para netizen. Pasti banyak yang ngomong lag. Asu lag, gimana mau barbarnya Pak? Lag parah sama gue juga lag enggak. Jadi memang Horde ini mau apapun HP kalian, kalau enggak RAM yang RAM 8 pasti agak parah mainnya ya. Kecuali iPhone, gue enggak tahu kalau iPhone kayak apa iPhone. Tapi iPhone gue pernah ketemu juga bilangnya sih nge-lag kalau main. Jadi memang agak berat gamenya kalau sudah Horde, sudah ini. Jadi di sini kita lihat damage pertama itu ada gue, terus damage kedua ada Maple CH, ada ketiga ada Michia. Sebenarnya kalau ada SCP pasti dia bisa banding ngamain nih damage-nya nih. Dia juga senjatanya udah bagus-bagus soalnya. Itu si tukang rusuh itu kalau map-map PK kayak Farstar kayak CT itu pasti kalian bisa ketemu dia. Kalau Mapel ini yang tukang maling ya, biasanya dia datang ke Turbulence. Simulasi attack-nya dia senang berburu kayaknya. Gegermu apa sih ini?
Gegermu hit like Pak tadi blow. Good job guys. Nah, jadi untuk hadiahnya sendiri itu bisa kalian lihat di sini yang baru masuk itu hadiahnya ini, tapi nanti ada lagi sih biasanya yang masuk hadiahnya. Nah, mungkin untuk video kali ini itu aja dulu. Mungkin nanti selanjutnya gue akan review tentang tembakan yang meletup ya, kayak GL gue akan bandingkan sama si ini siapa? China Lake, terus ada Canon. Jadi ada 3 ya. Canon editor, China Lake biasa sama GL biasa. Nanti gue akan bandingkan. Nanti bandingkannya sama zombie mana nanti kita lihat aja di video selanjutnya. Makanya tetap stay tune, tetap jaga aktivitas Anda, dan ketika update jangan lupa untuk dilihat, siapa tahu ada info bermanfaat dari gue. Nah, untuk hari ini bagi kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan see you in next video.